Hola semua, selamat datang di channel Holaholic. Membahas semua yang unik-unik. Hari ini kita akan bahas fakta unik pudu. Hutan adalah habitat rusa. Umumnya, rusa bertanduk dan berbadan besar. Gagah ya. Akan tetapi, ada rusa pudu, rusa terkecil di dunia. Oh, itu rusanya. Terkecil. Emang ukurannya berapa? Rusa pudu dewasa paling tinggi hanya mencapai 55 cm. Seukuran anjing ya. Aku baru tahu ada rusa pudu. Hewan ini adanya di mana sih? Sebenarnya, rusa pudu ada dua jenis. Yang pertama, rusa pudu mephistopheles atau dikenal juga rusa pudu utara. Seperti namanya, hewan ini ada di benua Amerika Utara. Yang kedua, rusa pudu buda atau rusa pudu selatan. Seperti namanya, hewan ini ada di benua Amerika Selatan. Rusa pudu makanannya apa ya? Sama enggak dengan rusa pada umumnya? Rusa pudu juga merupakan herbivora atau pemakan rumput. Yang menarik dari rusa pudu, hewan ini aktif di pagi dan sore hari. Ketika matahari terbit menyinari hutan, rusa pudu bangun dan mencari makan. Akan tetapi, ketika matahari mulai terik, rusa pudu mencari tempat untuk beristirahat. Setelah menjelang sore, rusa pudu kembali untuk mencari makan sampai matahari terbenam. Rusa pudu masih kerabat dengan kancil. Oh iya, mirip. Bedanya rusa pudu gembul, kalau kancil lebih kurus dan kakinya kecil. Anak pudu. Anak pudu sangat kecil. Lucu ya, kecil, imut-imut. Ukurannya ternyata segenggaman tangan ya. Sayangnya, rusa pudu hampir punah. Kenapa? Banyak orang datang ke benua Amerika dan membawa sahabat hewan mereka, yaitu anjing. Anjing-anjing tersebut mengganggu habitat pudu, bahkan sering memburu pudu. Kasihan ya, habitatnya terganggu. Kadang, tanpa sadar, manusialah ancaman terbesar bagi alam. Mereka yang membuat rusak lingkungan. Mereka juga yang membuat punah banyak hewan. Mulai sekarang, ayo kita jaga alam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Holaholic. Membahas semua yang unik-unik. Bye.